Hei, Juno. Mau kemana kamu? Nah, Scoopy gue ada yang aneh gak? Nih, windshield-nya copot. Ya kan? Udah gak ada. Kenapa copot? Nih, tak kasih tahu. Awas, Juno. Juno aja. Nih, dia. Jadi, windshield-nya itu patah. Tuh. Di bagian dudukannya patah. Nah, yang sebelah sini ini udah oglek-oglek ini. Selepet atau enggak? Ini oglek-oglek nih. Oh, udah mau patah juga ini. Udah retak. Apa ya? Nih, sini nih tuh, kelihatan kan? Tuh. Ini juga udah mau patah kelihatannya. Jadi ini gue pemakaian berapa ya? Tahun apa cuma sekitar 10 bulanan, 11 bulan lah. Ini udah patah akhirnya. Nggak kuat windshield-nya. Yang pertama emang pas patahnya itu gue ngelewatin jalan rusak gitu memang. Tiap hari lu tau gue kan rusak tuh jalannya tuh. Di daerah Tanah Baru kan jelek tuh jalannya. Tuh getar-getar gitu. Plus kena sama... Plus juga waktu itu ada angin kenceng. Jadi ya tiba-tiba nih copot aja gitu di jalan. Copot. Ya udah, sekarang gue copot ini jadinya. Terus gue beli baru nih windshield-nya nih. Nih gue beli dari toko teman gue sih. Nama tokonya Garasi 77. Kalian cari aja lah tuh di Facebook atau di Instagram Garasi 77. Susah buka tangan satu nih. Baru gue buka nih, habis dianterin sama dia sini. Nah nih, tuh mereknya TGP. TGP, kalau EGP gue tahu, emang gue pikirin. TGP, windshield, free bracket, tuh buat Scoopy FI, Vario, Bitvino, Mio, Next, Spin, SkyDrive. Jadi bisa banyak juga ya. Nah sekarang kita buka isinya. Sumpah gue susah nih buka pakai tangan satu ini. Nah dalamnya kayak gini nih TGP. Wis, ini bracketnya nih. Bracketnya jatuh nih kalau kita kenyataan. Nah, bracketnya kayak gini. Tuh, bracketnya. Ini windshield-nya nih. Nah, nih windshield-nya. Agak mundur. Nih. Wiss, smiles good. Wih, keren. Nanti pasang gini nih. Wah, kameranya kurang tinggi. Nah, nih, ntar gini nih. Wih, keren ya. Kayak predator sih. Ntar kita pasangnya kayak gini nih. Kira-kira posisinya. Wis, mantul gan. Oh iya, ini bahannya tebel ini. Bagus nih. Plastiknya nih, ini kayak plastik ya, bukan mika ya. Beda sama kayak ini nih, bahannya. Ini mika tadi. Mika ya tadi. Tapi lentur ini bagus ini. Oh ini kan kayak lebih tuh suaranya memang kelihatan lebih getas gitu. Ini aja udah agak-agak pecah nih itu, ya kan? Gue pasang windshield lagi karena kalau musim hujan itu nyepret. Kalau nggak pakai ini nih, ya kita kotor. Nih, pertama kalian buka dulu nih pakai kunci nomor 14. Yes. Buka dulu. Lampunya. Yes.
bagiannya doang. Wah, ini harus dikasih minyak ini. Mulai-mulai karatan. Kotor motor ini. Motor Rian, Bu. Jadi dapat awalnya kan mereka kayak gini nih, ya kan? Ini kalian posisinya gini kan, berarti kalau nggak digambar. Nah nanti dibikin kayak gini bentuknya, jadi satu di atas, satu agak bawah. Biar ini nggak lari-lari, ini dipasang ini satu, nih baut ini dipasang satu dulu. Tapi jangan begitu kencang, tuh, biar masih bisa disetting gitu atas bawahnya. Contoh kayak gini kan, tuh dia langsung diem. Terus satunya lagi. Nah, kayak gini kan. Lah turun, kurang kencang ya masalahnya. Nah ini, kalau udah itu dipasin ke lubangnya. Ntar kalau udah dipasin, hasilnya kayak gini. Tuh, jadi yang tadi di belakangnya ada dua bautnya. Yang satu buat ngencengin dulu, awal. Terus yang satu lagi buat nge-bracket ke si windshield-nya. Nah, ini jangan langsung dipencengin ya, dibikin longgar dulu tuh kayak gini. Gunanya untuk nyesuain di posisi spionnya nanti. Nah, sekarang kita pasin nih bautnya yang satu kesini. Nah, tadi kan udah gini kan, udah kenceng. Nah, ini dipasin ke sini. Oke kan? Kayak gitu. Nah terus kalau udah kayak gini, udah dilepas, kita pasin aja. Nah, spion ya. Wih, keren mas bro. Mantul. What we do here is go back, 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 back. See you go like that, I must say that I'm proud. Thinking about the times when you were going to my house. Had to let you go like that, I say it fucked me up. You live in my head without a doubt. Always anxious, got your picture on my necklace. Say I'm smart but never seen a day at campus. Give me 90, don't be sorry, we just reckless. Think about you every time I see your drawers.